istri Irjen Sambo muncul ke publik, Komnas HAM akui belum ingin bertemu dan prioritaskan uji balistik. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah muncul ke Makobrimob pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Komisioner Komnas HAM RI M. Hoirul Anam berharap bisa segera bertemu dengan istri Verdi Sambo, PC. Namun Hoirul Anam menegaskan pihaknya memprioritaskan permintaan keterangan uji balistik dari pihak kepolisian terkait tewasnya Brigadir J. Atas dasar itu, Komnas HAM memprioritaskan permintaan keterangan terkait uji balistik. Hoirul Anam berharap pekan ini bisa meminta keterangan dari kepolisian terkait hasil uji balistik. Komnas HAM telah meminta keterangan uji balistik sebelumnya pada Jumat 5 Agustus 2022 lalu. Namun permintaan keterangan terkait uji balistik tersebut batal dilakukan. Pernah todongkan senjata ke istri Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara mengatakan hal tersebut karena tim khusus meminta penjadwalan ulang. Kenapa kemudian bukan balistik? Karena dari tim khusus meminta penundaan karena ada perkembangan baru. Perkembangannya apa? Silahkan tanya ke tim khusus. Karena kemudian selama 4 jam lebih, karena dimulai dari jam 9 dan selesai tadi sekitar jam. Sampai sejauh ini, tim Saber sudah mengumpulkan 15 handphone. Dan kemudian 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa. Jadi 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa atau diproses. Terus kemudian apa saja kira-kira yang tadi kita atau kami minta keterangan, yaitu yang atau kami dapatkan terkait foto, kemudian dokumen, kontak, akun, percakapan chat dan temuan digital lainnya. Kira-kira itu yang proses kami. Terus juga kami juga ditunjukkan sejumlah dokumen administrasi penyelidikan.